KPU Kepulauan Meranti gelar acara KPU Award. Sejumlah penghargaan diberikan tidak hanya bagi penyelenggara namun juga apresiasi terhadap jurnalis. Sebagai bentuk apresiasi terhadap lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kepulauan Meranti, KPU Meranti menggelar Anugerah KPU Award. Anugerah tersebut diberikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat, serta pada seluruh pasangan calon termasuk penyelenggara hingga ke tingkat TPS. Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, mengatakan anugerah juga diberikan kepada penyelenggara dari berbagai kategori mulai dari inovasi, tingkat partisipasi pemilih hingga teknis kerja. Tak hanya itu, sejumlah jurnalis juga mendapat penghargaan atas keterlibatannya dalam mensukseskan Pilkada Kepulauan Meranti 2020. Suksesnya pelaksanaan ini, ya, tentu KPU memberikan penghargaan atau memberikan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan kegiatan ini yang dikemas dalam kegiatan Anugerah KPU Award. Memang kami agak kewalahan dalam memilah dan memilih, ya, bagaimana sih kategori-kategori yang layak untuk diberikan award bagi pelaksana itu sendiri, ya, bagi penyelenggara. Kalau dari pemerintahan itu sudah pasti dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, KPU Kabupaten Meranti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang sudah menyukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kegiatan Anugerah KPU Award tersebut, juga diumumkan pemenang lomba karya tulis jurnalistik yang digagas KPU Kepulauan Meranti. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan.